ciri khas hutan hujan tropis itu adalah ini. Jadi kita bisa berdarah-darah kaki kita gara-gara makhluk satu ini, yaitu pacet. Yang kalau kita dan teman-teman lain yang suka jalan-jalan di hutan pasti tidak asing lagi dengan anak kecil ini yang suka gigitin kaki hingga berdarah-darah ini. Sebentar. Jadi seperti biasanya kita rekam sambil jalan. Semoga hujan akan segera sedikit reda nanti supaya kita bisa merekam apa saja yang berada di sekitar sini. Tapi nanti kita juga akan mempunyai 2-3 lokasi lagi di agak jauh dari sini. Di harapannya semoga hujannya reda dan saya mempunyai waktu hingga 3 hari di sini. Apa saja dalam 3 hari ini yang dapat kita rekam, coba nanti kita akan tampilkan. Seperti diketahui bahwa Indonesia itu adalah rumah bagi ribuan bahkan lebih spesies-spesies langka, tanaman dan satwa liar. Tapi tanpa tindakan perlindungan, jenis-jenis terancam punah, akan benar-benar punah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena yang sudah berstatus punah itu sangat banyak sekali di Indonesia ini sendiri. Kepunahan ini harus dihindarkan, bukan hanya melalui 1-2 pihak yang akan bekerja, tetapi harus semua pihak untuk bisa menjaga kepunahan dari satwa-satwa eksotis ini. Jadi yang saya rekam ini belum seberapa, hanya 1-2 yang bisa terekam dari ratusan bahkan ribuan satwa liar yang ada di Indonesia ini. Kepunahan harus segera dihindarkan, ya, karena seluruh spesies di dalam ekosistemnya itu mempunyai peran sendiri-sendiri yang sangat sentral. Contoh aja burung, ya. Burung itu berperan sentral dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian juga berperan sebagai pengendali hama, penyerbukan dan penyebar biji tanaman di hutan. Menurut data, ya, sejak tahun 2000 hingga saat ini terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya sebanyak 50%. Jadi ini jelas-jelas penurunan yang sangat cepat sekali dalam rentang sekitar 20 tahun. Kalau satwa liar itu akan benar-benar punah dari bumi ini, maka seluruh kehidupan ini akan melambat dalam putarannya. Bahkan nanti juga pasti akan berhenti. Karena peran dari satwa liar yang ada di sekeliling kita itu ya begitu sangat vital dalam menjaga keseimbangan putaran dari alam ini. Bahkan hingga satwa yang sangat kecil itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri dalam menjaga alam dalam keseimbangan. Kita ambil contoh tadi, yaitu burung, kemudian
lebah dan kupu-kupu atau hewan-hewan kecil lainnya itu tadi ya, membantu penyerbukan tanaman. Jika tidak ada mereka, siapa yang akan melakukan penyerbukan atau pemindahan biji-biji? Kalau manusia, jelas tidak akan mungkin bisa sepenuhnya melakukan. Dan itu adalah suatu pekerjaan atau proyek yang sangat mahal jika manusia yang akan melakukan pemindahan penyerbukan, pemindahan tanaman, dan lain-lainnya. Karena apa? Kalau sampai mereka ini tidak ada, yaitu si tanaman, terus manusia juga akan makan apa? Karena yaitu tadi, tanaman juga bergantung sepenuhnya pada kehidupan dari satwa-satwa liar ini. Kita itu dalam beberapa tahun ini mempunyai tim yang tersebar di beberapa negara yang di dalamnya ada beberapa anggota dan sukarelawan yang meneliti di alam bahwa suatu tempat yang memiliki masih banyak satwa liar, terutama burung dan sejenisnya itu, dibandingkan dengan yang sudah menurun dan tidak ada bahkan satwa liar yang masih berkeliaran. Jadi yang masih banyak satwa liar yang berkeliaran itu cenderung banyak orang yang tidak terkena penyakit yang aneh-aneh. Dan sebaliknya, di tempat yang satwa liarnya itu berkurang, bahkan menurun, bahkan tidak ada, itu pasti banyak penyakit-penyakit yang pada akhirnya menimbulkan penyakit baru yang kita kadang tidak bisa menyebutnya apa itu penyakitnya. Karena jika kita berpikir dasar dengan logika saja ya, mereka ini kan memakan binatang-binatang kecil, notabene adalah membawa beberapa penyakit yang menempel di kaki-kaki mereka, yang selanjutnya entah lalat dan lain-lainnya itu kan di kakinya itu kan menempel, itu entah dari sampah, entah dari manapun itu menempel, kemudian mereka terbang ke makanan kita, kemudian ya otomatis ini sudah umum kita ketahui, penyakit itu akan berpindah ke makanan kita yang selanjutnya kita memakannya. Akhirnya penyakit itu bersarang di tubuh kita. Jadi itu masih menjadi salah satu contohnya, dan masih banyak sekali contoh-contoh lain yang sangat vital dari satwa liar ini. Kita sebagai manusia ya, marilah kita belajar untuk berpikir bijak. Kalau kita memenjarakan mereka, otomatis kita juga mengurangi manfaat mereka, bahkan bisa memutus manfaat mereka bagi kontribusi di semesta ini. Yang otomatis keseimbangan dari perputaran ini alam juga akan goyah. Dan akhirnya kehidupan lambat laun akan tidak normal. Penyakit banyak, kemudian iklim akan berubah, dan sumber makanan akan berkurang, yang otomatis keekonomian manusia akan menurun, bahkan akan sangat berkurang. Mereka ini sangat indah, sahabat. Suaranya bagus, bulu-bulunya bagus, dan mungkin akan sangat mahal harganya. Tetapi kenapa kita tidak berpikir ke jauh ke depan? Kenapa kita berpikir instan hanya untuk sesaat dengan mendatangkan uang mereka-mereka ini jika dijual? Atau hanya sekedar untuk mengisi perut yang lapar melalui daging-dagingnya mereka? Mereka akan mati jika kita menembaknya, induknya, atau
orang tuanya pada umumnya. Sementara di sarangnya ada anaknya, yang otomatis anaknya juga akan ikut mati. Begitu terus, berantai. Akhirnya kematian massal mereka akan tidak terelakkan. Ini bukan suatu wacana, tetapi ini sudah terbukti di alam liar di sekeliling kita. Bukan hanya ada di luar dari negara Indonesia, tetapi bahkan sudah menyentuh di Indonesia. Mari berpikir bijak untuk bersama berdampingan hidup dengan mereka. Supaya apa? Kehidupan ini usianya akan masih terus bertambah.